to the highways, till my shadow turns to sun rays, and I hai guys, jadi aku sekarang ada di pagoda terbesar gitu di Vietnam. Kita lihat dulu ya, masuk sini gak gratis juga sih, cuman kita harus bayar gitu, electrical car. So, ikutin terus muka aku yang tidak instagramable ini, tapi semoga kalian bisa menikmati perjalanan ini juga. Sekarang kita mau beli tiket dulu, Oh iya, betul. Okay, guys, jadi sekarang aku mau beli tiket buat tour gitu. Sekarang udah 3 dan masih panas banget, padahal hari ini harusnya storm dan angin puting gitu. Tapi alhamdulillah, ikutin terus. This is for the Oke, sekarang kita ada di biggest pagoda gitu. Lihat belakang aku. Chua Ban Dien. Nih lihat nih. Ini pagoda terbesar in Vietnam ya. Not in the world? No, probably not. But this is one of the biggest, I'm not sure. Okay. Let's enter. Chau Ban Dien. Dan gak ada orang sama sekali. Gila, gak ada orang guys. Guys, gak ada orang. Ini jadi milik gua sendiri guys. Bisa selonjoran gitu. Guys, aku tuh baru sadar gitu kalau ternyata mereka ini kayak beda-beda gitu. Yes, they totally different. Guys, ini gue kayak sendirian gitu. Betapa besarnya pagoda ini, terbesar nih ya, aku liatin ya. Dan terawat, makanya gue seneng banget kesini karena fasilitasnya tuh udah ada bagus banget ya. Pokoknya nggak kayak pagoda yang lain gitu. Dan easy of course. Ini lagi under construction gitu. Nah, diperbaiki terus gitu untuk wisatawan. Ah, itu kayak yang di Kerasakti itu siapa ya namanya? Lihat deh ini. You know him? In a movie. The monkey and Cepat Kai, I told you. Mm-hmm.
temple looks similar. Tour guide gratis gitu, soalnya si bocah ini mau praktis bahasa Inggris sama foreigner gitu, jadi kita digaetin. Alhamdulillah rezeki anak sok. Oke, Dan, see you, bye, have a nice day. Thank you. Itu luas banget, net. Dan ini muka aku udah tidak instagramable. Ini backgroundnya ini, aku fail mulu nih dapat background ini fail. Terus ya udah deh, kayak punya private gitu. Nggak banyak turis kesini karena kita udah mau close dan kita baru datang. Hai guys, jadi ini udah selesai gitu turnya. Udah capek banget sampai tutup tuh, lihat nggak ada siapa-siapa. Oke. Ikutin terus vlog aku selanjutnya ya. Aku bakal balik lagi ke sini dan next week gua bakal ke Halong. Halong itu adalah Seven Wonder dunia gitu, 7 keajaiban dunia gitu. But in Vietnam, thank you for watching.